seberapa kaya perusahaan Indomie? Produk Indomie sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dikarenakan rasanya yang enak dan murah. Bahkan beberapa hari yang lalu sempat heboh jika harga Indomie naik 3 kali lipat. Namun dibalik itu semua ada perusahaan yang memproduksi produk Indomie, yaitu Indofood CBP. Dimana perusahaan Indofood CBP ini diketahui memiliki kapitalisasi pasar mencapai 103 triliun rupiah dan meraih keuntungan atau laba bersih mencapai 2,3 triliun pada tahun 2022. Bahkan produk Indomie bisa terjual miliaran bungkus setiap tahunnya. Selain itu berkat kepopuleran Indomie, mereka memiliki pabrik di beberapa negara seperti Mesir, Malaysia, Nigeria, Saudi Arabia, hingga Suriah, dan produk Indomie sudah diekspor di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Dan itulah